Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يرمتي الفضيلة والإمام perangkat pengurusi yang terkuasa Masjid Bukit Abal, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian di alam nyata dan juga di alam maya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini, 15 hari bulan 10-24 bersamaan dengan 12 Rabi'ul Thani 1446, kita masih lagi dalam program Cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata di para ulama kita, cinta Nabi tidak bermusim. Cinta Nabi tidak ada musim. Kita kena cinta sentiasa, kena kenal sentiasa, kena ikut sentiasa. Jadi itulah cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tajuk yang kita sini, di antara tanda tanda cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitulah mencintai keluarga Nabi ini. Mahabbati fi mahabbati ali baitin Nabi. Kita kena cinta ahli rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak dia, cucu dia dan isteri-isteri dia, itu dia panggil ahlul bait, ahli rumah. Ada setengah orang ni ahli rumah tu anak cucu, isteri dah. Kita kata kena masuk. Sebab apa kena masuk? Sebab orang rumah ni lah di antara orang yang rapat dengan kita. Di Malaysia ni kalau isteri dia panggil orang rumah, betul tak? Siapa dia tu? Orang rumah. Padahal bini dia kerja luar. Setengah orang itu PJJ dia panggil. PJJ itu maknanya isteri duduk jauh, tapi orang rumah situ. Itu dia panggil istilah. Istilah dia hanya orang rumah. Tak apalah, orang rumah ke orang rumah. Yang pentingnya isteri dia kita kenal-kenal. Jadi insyaAllah pengembaraan kita malam ni cinta Nabi SAW dengan mengenali semua isteri dia. Berapa orang isteri ada? Ada 11 orang. Jadi kita akan kenal seorang-seorang secara ringkas dengan masa yang diizinkan oleh Tuan Pengurusi. Maka salah satu daripada tanda ada dalam buku yang saya usah ini, nama dia Ringkasan Sirah Nabi. Menarik kita ni. InsyaAllah tuan-tuan boleh ambil depan ni. Kitalah kita ni salah satu daripada tanda apa ni, kita nak kenal siapakah isteri Nabi. Siapakah anak-anak dia? Setiap orang tu ada belakang. Keluarga dia, anak-anak dia, semuanya ada disenaraikan dalam buku kita ni. Kita kata ringkas. Alhamdulillah, ringkas tapi cukup. Dan salah satu daripada kita nak mengenali, mentanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min alamati mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena cinta kepada orangnya Nabi sayang. Itu kaedah dia. Nak sayang ke Nabi, kita kena sayang kepada orang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia orang yang dia sayang? Anak dia. Lagi cucu dia, isteri dia, menantu dia, dan itulah di antara orang yang sayang. Dan tidak lupa sahabat-sahabat yang Allah Taala pilih mereka. Dari kalangan ramai-ramai manusia atas dunia ni, Allah pilih
beberapa orang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahabat ni ada tiga tingkat. Sahabat yang besar yang rapat pasti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sehingga dikenal dengan nama Al-Khulafa Ar-Rashidun. Kita selalu sebut nama ni kan, Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin, Khulafa Ar-Rashidun, boleh baca belakang. Kemudian mari pula yang peringkat yang kedua, iaitulah golongan Muhajirin yang awal, golongan yang Ansar itu. Kemudian di antara peringkat yang ujung-ujung ni, orang hanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya sesiapa saja yang jumpa dengan Nabi, dia jumpa, dia beriman, dia mati dalam iman, maka dia layak mendapat gelaran sahabat. Kita bila baca nama dia radhiyallahu anhu, itu kelebihan. Baik, dia kata ada juga dalam kitab tasawuf tu, radhiyallahu kepada imam-imam ahli-ahli tasawuf. Kita kata biasanya yang diguna pakai di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman ulama-ulama salaf ni, radhiyallahu anhu, kita baca kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat. Kemudian orang lain, ulama lain, dia panggil rahimahullah. Boleh itu dia panggil istilah. Maka siapakah orang yang awal yang disayangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu orang yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah orang yang bahagia yang dipilih oleh Allah azza wajalla untuk menerima Islam. Awal dia duduk dan mendapat tempat dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dipanggil ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa radhiya anhum. Baik, tuan-tuan dan puan-puan mungkin biasa dengar perkataan ahlul bait. Saja dengar. Pernah dengar ahlul bait? Mana kita dengar? Ha? Ha? Hai, tak ni baca dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad. Ah, tu baca dah. Dalam selawat kita tu kita dah baca dah. Ha, itu dia panggil keluarga Nabi. Cuma kalau kata ali baitin Nabi, keluarga Nabi tu secara khusus siapa? Ha, tanda. Secara khususnya keluarga Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, iaitulah orang yang haram ambil zakat. Kalau dia kata dia keluarga Nabi, jangan ambil zakat dia. Hai, zakat kita no, tapi keturunan Nabi tak boleh. Kecuali keturunan mengaku. Ada lain, ada setengah orang dia mengaku keturunan Nabi, bila tengok nasab keturunan tak jumpa pun dengan Nabi, jumpa jauh-jauh. Maka dia kata ahlul bait, keluarga Nabi itu siapa? Iaitulah orang yang haram menerima sedekah daripada keluarga Ali. Ali, anak cucu dia tak boleh berlaku. Hak mari daripada golongan Fatimah. Wa Ali Ja'far, Al-Aqil, Al-Abbas, Banil Harith bin Abdul Muttalib. Ini di antara nama-nama yang disebut tentang orang yang keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat. Kemudian orang yang dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain dan zuriat daripada keturunan Hasan dengan Husain, dikenali dengan nama Ahlul Bait. Nah, itu dia panggil keluarga Nabi. Orang-orang ni tak boleh terima zakat. Nah, itu dalam dia panggil khusus. Kalau kata keluarga Nabi, dia dengan keluarga Nabi, keturunan mana? Hasan, Husain, tak boleh zakat dia. Kecuali dia miskin. Adalah perbahasan ulama panjang, kita tak sibuk bahas panjang sini, kita nak dengar cerita keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, kalau dalam selawat ada perbahasan. Dalam selawat cuba kita kata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Siapa dia ali Muhammad dalam selawat? Maka di sini ulama kata dalam bab zakat tadi, keluarga Nabi hak tak boleh terima zakat. Dalam selawat dia luas. Luas. Semua orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam An-Nawawi,
kullu man amana bihi, siapa dia beriman maka dia jadi keluarga Nabi. Jadi dalam selawat itu termasuk kita sendiri, bila kita selawat Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berilah rahmat kepada keluarga Muhammad ni, termasuk kita. Sebab tu baru ni sekejap baru ni kan zaman COVID ni dia panggil keluarga Malaysia. Tak ada keluarga Malaysia. Maknanya tak ada anak beranak kita. Cuma oleh kerana kita duduk dalam Malaysia, ini keluarga Malaysia. Oleh kerana kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah dia tu ahli Muhammad, keluarga Muhammad dalam selawat. Di keluarga Muhammad keturunan, itu tak boleh. Kena pergi susu kepada Sayyidina Ali, pergi kepada Sayyidina Hasan, pergi kepada Husain, itu dia panggil keturunan. Nah, jelas lah. Maka kita sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya taqarrabuna bihubbihim wa himayatihim, kita berdekatkan diri, taqarrub kita kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan mencintai keluarga Nabi dan menjaga mereka waktu dia, dan jaga kehormatan mereka. Jadi siapa dia benci keluarga Nabi, kita kena benci. Siapa dia menghina keluarga Nabi, kita lawan. Itu asalah keluarga Nabi yang betul-betul. Maka Ahlus Sunnah dia duduk tengah. Nak lawan kepada Ahlus Sunnah, nama dia Nawasib. Tulis, raja dengar ni. Nawasib ni kumpulan yang benci pada keluarga Nabi. Bila matinya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dalam Karbala yang dibunuh di Iraq, Husain, puak-puak Nawasib happy. Oh, dia kata mati lah. Jadi itu dia panggil golongan Nasibi. Nasibi ataupun Nawasib. Nawasib ni kumpulan yang melampau benci pada keluarga Nabi. Sebab itulah bila hari Husain mati tu, dia buat pesta. Pesta. Satu lagi, orang melampau belah ni pula, nama dia Rafidah. Rafidah ni melampau puji, puja keluarga Nabi, itu dia panggil golongannya melampau. Dua-dua ni kita tak mahu. Nah, kita naknya mencintai keluarga Nabi sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baiklah, kalau keluarga dia baik, keturunan Nabi hak baik, kita kena cinta. Tapi kalau keturunan Nabi tak baik, nakal-nakal juga, ataupun mari ajaran-ajaran yang tak mengikut sunnah Nabi, tetap kita tolak ajaran. Dia tak apa. Kerana itu Nabi salah bersabda, tanda hadis ni, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Hadis ni panjang, Nabi kita salah beritahu, siapa dia slow, amalan dia tak laju. Slow ya, solat ya, solat sunat pun tak ada, maya apa ni, puasa sunat pun tak ada, sedekah pun malah, bakhil contohnya. Maka keturunan dia tak boleh melajukan dia ke syurga. Maknanya kita ni nak pergi ke syurga bukan bergantung dengan keturunan, bukan bergantung dengan pangkat kedudukan, tapi bergantung dengan amalan dan keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis rawahu Muslim. Jadi kita kena ingatlah para jemaah sekalian, ini pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarga Nabi dari sudut Hasan, Husain, dia ada istilah apa dia? Ahni Sayyid, Ahni Syarif. Tapi tajuk kita malam ini kita nak fokus ke Ummahatil Mukminin. Iaitulah isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhunna yang Allah Ta'ala pilih mereka duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi isteri Nabi halal di dunia dan menjadi isteri di akhirat. Allahu Akbar. Siapa dia yang pertama? Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, tanda. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dialah isteri yang pertama yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kahwin. Single kata orang. Sama seorang. Tak ada poligami, tak ada campur orang lain. Nama dia Khadijah. Infaradat bi nabiyyina. Maka Khadijah ni dia kahwin dah dengan orang lain. Waktu dia kahwin dengan Nabi tu, dia janda. Seorang, tapi Nabi tak kahwin dengan orang lain.
Waktu Khadijah hidup, Nabi tak nikah seorang lagi. Sebab apa? Kita akan tengok kelebihan Khadijah. Seorang lagi yang apa ni, yang besar juga kedudukan, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Aisyah ni Nabi kahwin anak dara yang belum pernah kahwin. Ada pun isteri lain janda belaka. Maka Nabi Allah Taala sebut dalam Al-Quran dalam suratul Ahzab, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi orang mukmin daripada diri kita sendiri. Kita kena utamakan Nabi lebih pada kita sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, isteri-isteri dia ibu kepada orang mukmin. Dia kerana itulah bila sebut isteri Nabi kita panggil ummul mukminin. Apa nama? Ummul mukminin, ibu kepada orang mukmin. Dari sudut kehormatan. Dari sudut keturunan tak ada. Nah, jadi kata di ayat suratul Ahzab ayat 6, kata di Qatadah, Allah Ta'ala besarkan kedudukan para isteri, isteri Nabi radhiyallahu anhunna. Alhamdulillah. Kata di ulama tafsir, hazihil ayah, ayat ini menunjukkan kepada haram berkahwin dengan isteri Nabi ni kepada umat dia ala ta'bid sampai bila-bila. Maksudnya walau kalau Nabi wafat contohnya, ada orang yang bercita-cita, oh, nanti Nabi wafat nak ambil isteri Nabi ni, Aisyah kalau contohnya, orang muda lagi, tak boleh. Nah, jadi itu kerana itulah digelar dengan nama ulmul. Macam mana boleh kahwin dengan mak? Dengan mak orang tak menikah dengan mak, maka tidak dibenarkan kahwin. Nah, panjanglah kalau tuan-tuan yang rajin baca suratul Ahzab, maka kita boleh baca daripada ayat 28 suratul Ahzab sampai ayat 33. Allah Ta'ala sebut tentang kedudukan ummahatil mukminin, isteri-isteri Nabi. Baik, oleh kerana isteri ni ramai, dalam buku yang saya baca ni nama dia Basairul Al-Iman, kita akan tengok semua 11 orang isteri Nabi ni secara ringkas-ringkas insya-Allah. Saya akan cuba ringkaskan. Yang pertama, tanda isteri yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Tak nama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni ahli perniagaan. Kalau zaman kita ni orang panggil ahli koprak. Ahli apa ni? Ahli tijar, ahli koprak. Satu hari dia beri modal ke Nabi dan dia hantar seorang pembantu nama dia Maisarah. Maisarah lelaki-laki. Maisarah lelaki-laki. Jangan kata Nabi bersalah dengan orang perempuan ke? Tak. Maisarah, gulam. Jadi bila dia pergi, Maisarah ni balik cerita kepada Khadijah, tokeh dia, Nabi ni jujur, baik, orang, akhlak Nabi terkenal dengan nama As-Sadiq Al-Amin, orang yang benar, orang yang punya amanah, integriti. Tak rajin menipu orang, tak ada lah. Kalau kita nak cari sifat buruk Nabi, tak ada. Tapi kalau nak cari orang memburukkan Nabi, agama. Diketuk dia siapa dia? Pok darah dia sendiri. Nama apa pak darah dia? Abu? Abu lah. Tak tukar tak apa. Setengah orang dia tukar dengan Abu Jahal. Kata tak. Abu Jahal bagi pak darah. Orang kapur dia. Nah, kita kena ingat. Jadi bila dia apa ni, bila dia dengar sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu baik, masa tu Nabi belum lantik lagi, umur 25 tahun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar rombongan supaya jumpa dengan Nabi. Khadijah hantar rombongan supaya jumpa dengan Nabi. Khadijah hantar. Jadi marilah wakil. Ya bin ammi inni qad raghtu fi liqarabatik. Aku minat kamu. No. Jangan kata pergi cari timba, tak ada timba pergi cari timba poin. No. Lah ni kita asal kau orang juru, pergi mitoklah, tak usah duduk main tak. Cari timba. Patut dia kau ke? Akhir kali hak boleh hak mari mitok anak gitu, hak tidak hak tak apa juru. Ya rugi. Cari. Dia kata aku suka denganmu setelah aku dengar sifat-sifat Nabi ni, dan kaummu sangat percaya kepadamu, akhlakmu sangat baik,
perkataanmu benar, tak ada bohong. Jadi bila Khadijah hantar wakil mari, mari bagi tahu Khadijah nak Nabi pun panggil pak saudara dia. Moga ayah dia tak ada dah kan. Ayah dia sudah tidak ada, mak dia sudah mati kecil. Dia Nabi kecil. Fazakara zalika li amami. Panggil pak saudara dia, pak cik, macam mana saya ni? Saya di Khadijah nak pinang kita. Allahu akbar. Maka pak saudara dia Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ni pak saudara, tapi umur tak jauh pun. Lebih kurang dekat-dekat. Dengan Abu Talib. Abu Talib ada lagi masa tu. Abu Talib pun pergi. Pergi jumpa ayah Khadijah, nama dia Khuwailid bin Asad. Fakhatabaha ilaihi, dia pun minta, Syekh Khuwailid, kami nak pinang anak Tuan Khadijah untuk anak kami Muhammad. Jadi ada apa ni? Khuwailid pun tak ada masalah apa. Dah orang nak anak dia. Fazawwajaha iyyah, maka dikahwinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Allahu akbar. Itu dia panggil. Mudahlah simpel masa tu. Jadi Khadijah radhiyallahu anha ni ialah wanita pertama yang Nabi kita kahwin. Ini perkahwinan ini bila 15 tahun sebelum dibangkitkan. Nabi kita bangkit umur 40, 15. Tolak 15 jadi 25. Umur 25 tahun. Nabi tak kahwin dengan orang lain sehinggalah Khadijah wafat. Semua anak Nabi lahir dari mana? Dari Khadijah. Anak-anak Nabi ada senarai sini. Qasim, Abdullah, apa lagi itu, Ruqayyah, Zainab, Umm Kalsum, semuanya mari dari Khadijah. Seorang lagi dapat di Madinah ialah Ibrahim daripada Maryah Al-Qibtiyah Al-Masriyah. Orang lain, isteri lain tak ada anak. Aisyah tak ada anak. Maka Khadijah inilah para jemaah sekalian, awwalu man amana bin Nabi. Wanita yang pertama, orang pertama beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah. Nabi kita sangat-sangat menyayangi Khadijah. Suka sangat sebut tentang kebaikan Khadijah. Selepas Khadijah wafat pun Nabi duk sebut Khadijah, Khadijah. Sehinggalah satu hari Aisyah kata apa? Dengar ni Aisyah kata, "Maghirtu ala imra'atin." Aku tak cemburu pada isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi masa sekali dengan Aisyah tu ada 10 orang. Dia kata, aku tak cemburu pada isteri Nabi sebagaimana aku cemburu pada Khadijah. Khadijah mati dah. Pelik, cemburu orang mati ni kerja apa? Dia kata apa? Sebab aku banyak dengar, banyak sangat Nabi sebut. Apa cerita? Khadijah. Apa-apa benda buat masak benda, banyak sikit kita nak atar ke adik-adik Khadijah. Nak atar kawan-kawan Khadijah. Aisyah kata, satu hari Aisyah cubalah, cuba orang panggil test. Dia kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, nak duk sebut apa ke orang hak tidak, hak tak ada dah, hak tak ada dah tu. Allah Taala ganti hak lebih muda, lebih baik. Dia itulah. Nabi pun kata, Aisyah, ma abdanallahu khairam minha. Tak ada seorang pun isteri yang ada sekarang ni Allah Taala ganti lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat bi iz kafara bin nas. Dia beriman dengan aku, orang lain kafir. Wa saddaqatni iz kazzabani nas. Dia membenarkan dakwah aku, orang lain dusta. Wa wasatni bi maliha iz haramani nas. Dia curahkan harta dia, dia kaya, dia curahkan harta untuk dakwah ketika orang lain tak bagi harta. Wa razaqanillahu waladaha iz haramani auladan nisa. Allah Taala rezeki kepada aku anak-anak zuriat dari dia, isteri lain tak ada. Tak jawablah Aisyahnya, moga dia tak boleh anak juga. Nah, ini senyap. Lepas pada tu Aisyah kata, tak boleh dah, awak panggil tak boleh, nak provokasi dah. Mana nak kalau kata nak ulang lagi cerita ni, tak boleh. Nabi tetap mempertahankan Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam asyan Nabi, selepas daripada Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi kita hidup berapa tahun? 38 tahun. Duduk dengan Khadijah berapa tahun? Berapa tahun? 25 tahun. 25 bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha.
Maknanya lebih daripada 2/3 umur Nabi duduk dengan mana? Duduk dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Itulah kelebihan dia. Banyak lagi lah kelebihan-kelebihan Khadijah. Kalau nak tengok, dialah orang yang pertama beriman. Bila Nabi turun dari Bukit Hira, terima wahyu, Nabi kita cerita kepada Khadijah, aku tengok benda yang pelik. Ya. Khadijah radhiyallahu anha bawa Nabi. Nabi kata, Zambilu ni selimut, aku takut. Dia selimut. Kemudian dia bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal, sepupu dia, mencerita kepada Waraqah apa yang Nabi tengok. Selesailah masalah. Baiklah. Jadi di antara rezeki yang Allah Ta'ala beri melalui Khadijah, Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Qasim, Abdullah. Ini Neo ya. Ibrahim, anak siapa? Anak Maria. Selesailah kita. Mana boleh masuk kelas fardu ain lepas ni tak? Ingat nama anak Nabi ni. Baiklah. Allahu Akbar. Nabi SAW telah terima wahyu dari Allah Ta'ala. Dalam hadis, Nabi kata SAW nak beri khabar gembira kepada Khadijah. Khadijah ni mahliga di dalam syurga daripada qasab dengan suara yang sunyi, tenang, tak ada penat apa-apa. Hadis ni akhrajul Bukhari wa Muslim, kata di ulama hadis, kenapa Allah Ta'ala sifatkan syurga, bilik untuk Khadijah dalam syurga tu begitu tenang? Sebab atas dunia ni dia serabut dah dengan Abu Jahalnya, dengan Abu Lahabnya, dengan macam-macam cerita duk ngenakkan Nabi. Maka Allah Ta'ala masuk dalam syurga esok, Khadijah tenang radhiyallahu anha. Habislah kita cerita tu. Wafat dah Khadijah. Kita berpindah kepada isteri yang kedua. Contoh tanda isteri yang kedua dari kalangan ummahatil mukminin yang kedua Nabi kita kahwin dengan siapa? Kena tanda ni. Iaitulah Nabi kita kahwin dengan Saudah. Boleh nama Saudah dengan Sin. Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Nabi kita kahwin dengan dia bila pada tahun yang ke-10. Mana lepas Khadijah wafat baru Nabi kahwin dengan Saudah. Allahu Akbar. Dan yang menjadi tukar pinang dia Khawlah binti Hakim, isteri kepada Uthman bin Maz'un. Maka Nabi kita duduk dengan Saudah di Mekah. Nabi kita beri kepada Saudah emas kahwin dia sebanyak 400 dirham. Inilah wanita pertama yang Nabi kita kahwin setelah wafatnya Khadijah. Panjang cerita dia, Saudah ni meninggal bila selepas katanya pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Ada ulama kata dak zaman khilafah Muawiyah. Wallahu a'lam. Yang pentingnya dia meninggal lepas Nabi kita wafat. Isteri yang ketiga, tanda nombor tiga, dalam buku ni ada senarai ni. Nombor 1, 2, 3 dia ikut tertib. Dia kata yang ketiga, tazawwajan Nabi bi Aisyah bi Makkah. Ada juga orang tanya, betul ke umur Khadijah waktu kahwin tu 40? Itulah riwayat yang masyhur. Ada juga setengah orang, dia kata tak pernah sabar kalau 40 boleh ni orang anak. Kita kata pelik apa umur 100 ni, Tuhan nak bagi mukjizat ke Nabi. Nah, jadi perbahasan itu akademik ada, tapi untuk cerita tidak perlu. Khadijah sudah wafat, duduklah syurga lama dah. Jadi kita bincang tentang anak dia, keturunan dia. Yang ketiga, Nabi kita kahwin dengan Aisyah di Makkah. Nikah Makkah, belum hijrah lagi. Tapi Nabi tidak duduk bersama dengan Aisyah. Sehinggalah Aisyah sampai ke Madinah pada bulan Syawal tahun yang kedua hijrah. Tahun yang kedua hijrah, ketika itu umur Aisyah 9 tahun. Tuan-tuan jangan duduk bekerja. Ini kau dengan budak dia kata ni. Orang Arab ni 9 tahun itu besar. Budak-budak kita Melayu ni 9 tahun duduk bingung lagi tak? Tak usah duduk dengar lah kata-kata popok liberal. Nabi kahwin dengan budak lah. Kita kata itu budaya orang Arab masa tu, tak ada masalah apa-apa pun. Budaya kita lah ni, tua ke diri tak berlaki. Ramai juga. Pasal kuat dah menentang ke poligami, kuat dah menentang ke
cerita hak Nabi nikah dengan Aisyah apa dia lawa akhir kali dia pakai tak belaki. Ha, itu kata jangan nak nyanyo ke dirilah, awak nyusah ke dirinya. Baiklah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab dialah yang orang panggil hak paling muda sekali di kalangan isteri-isteri. Dialah anak dara seorangnya, seorang saja. Yang pentingnya dia ni anak Sayyidina Abu Bakar. Ha, ingat ni, dia ni anak oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar. Pernah orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabba ilaika?" Siapa kau orang yang paling Nabi sayang? Nabi kata, "Aisyah." Nabi sebut nama Aisyah. Mana hok hidup zaman itulah. Khadijah tu lepas dah, wafat dah. Minar rijal, laki-laki siapa Nabi sayang? Qala Abuha, ayah dia. Jadi tuan-tuan kena ingat. Nabi berapa orang sahabat besar dia? 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. 2 mertua, 2 menantu. Ha, kena ingat molek ni. Ni balik ni tanya dia anak malam ni, dia kata, "Ayah, dengar cerita Nabi malam ni." Tak. Ha. Sahabat Nabi besar 4 orang. 2 mertua, 2 menantu. Mertua yang kedua, tengok. Isteri yang keempat, yang keempat. Hafsah binti Umar. Nabi kita kahwin dengan Sayyidah Hafsah. Hafsah ni siapa? Anak pada Sayyidina Umar. Nabi kita kahwin pada bulan Syaban tahun yang ketiga hijrah. Aisyah tadi tahun yang kedua duduk sekali. Nikah belum hijrah. Tapi duduk bersama bila Aisyah sudah umur 9 tahun. Baru duduk sekali. Hafsah ni ada suami dia janda. Nabi beri mah kahwin juga sama 400 dirham. Nabi kita kahwin dengan dia pada tahun yang ketiga hijrah dan dia meninggal pada tahun 45 hijrah. Ketika itu Marwan ibn al-Hakam dia jadi gubernur Madinah. Jadi dua. Jelas ingat tak? Anak siapa ni? Hafsah. Anak Umar. Bila suami Hafsah meninggal, Sayyidina Umar duk tanya sahabat-sahabat dia. Abu Bakar, ambillah Hafsah buat bini. Abu Bakar senyap tak jawab. Sebab dia dengar dah. Dia dengar dah bunyi-bunyi khabar Rasulullah salat nak ambil Hafsah. Sebab nak suruh jadi kawan-kawan rapat ni dua mertua, dua menantu. Jadi bila apa ni Umar mari tanya Abu Bakar, "Abu Bakar ambil anak aku Hafsah tu?" Abu Bakar tak jawab. Siapa timbul dalam hati Umar ni berasa gerak kau Abu Bakar ni kita bukannya bui hok tak pakai hijau. Hafsah ni comel orangnya, akhlaknya molek. Tak jawab ni kenapa? Rupanya bila lepas pada Nabi kahwin tu baru Abu Bakar bagi tahu Umar, "Ma ufsi sirra Rasulillah," aku tak nak buka rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni Tok Imam minat, ustaz minat dah dia tu tahu tak? Tak boleh pecah rahsia habis. Tak ada ayat apa-apa lagi pecah rahsia dah. Jangan. Tak ada juga. Jadi Abu Bakar kata, "Aku tak nak buka rahsia Nabi. Biarlah dia kata orang pecah dalam perut, jangan keluar di mulut." Umar nak marah. Umar sebut, "Aku nak marah Abu Bakar." Sebab dia tak jawab. Pindah apa ni tawaran aku. Jawab tak sih. Abu Bakar nak kata tak nak. Orang baik. Mesti Umar tanya, "Kenapa tak nak? Adakah anak aku tak jauh?" Jadi kalau kena tanya banyak, dia kena jawab. Rasulullah nak. Dia tak boleh. Itu dia panggil buka rahsia Nabi SAW. Jangan buka. Baik. Yang keempat. Yang kelima dah. Yang kelima, Nabi kita kahwin dengan Zainab binti Khuzaimah bin Al-Haris. Ha. Zainab ni siapa? Ha, dengar cerita sikit ni. Dia kata Zainab ni terkenal dengan di zaman jahiliah ni dengan nama Ummul Masakin, ibu orang miskin. Sebab apa? Sebab dia ni pemurah, suka derma, suka orang panggil suka apa ni bagi sumbangan pada orang, tolong orang. Maka Nabi SAW
kawin dengan dia. Tazawaj sana tahun yang ketiga juga Nabi kita kahwin. Walabisat indahu, dia sempat duduk bersama dengan Nabi 18 bulan. Kemudian dia meninggal. Jadi Nabi kita, cuba perhati sorang-sorang. Bermula daripada Khadijah. Tak apalah Khadijah tu one by one kata orang dah. Apa ni Saudah. Kemudian mari mari Aisyah, kemudian mari Hafsah. Mari apa ni Zainab. Jadi nama-nama yang disebut ni orangnya hebat-hebat. Nabi kahwin sebab apa? Sebab nak ambil dia orang ni, nak bagi kedudukan. Di dunia dia dapat kedudukan, di akhirat esok jadi isteri Nabi dalam syurga. Allahu Akbar. Sebab tu Ummul Masakin, dia sempat hidup dengan Nabi hanya 18 bulan. Dia meninggal di Madinah, umur dia baru 30 tahun. 30 tahun mati. Nak kata buat kata orang tua. 30 tahun mati pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, summa tazawwaja Ummu Salamah. Ummu Salamah ni, Ummu Salamah nama dia Hindun. Ramai orang dengar nama Ummu Salamah dia. Kalau tanya nama tak jumpa, nama dia Hindun eh. Ummu Salamah nama dia Hindun. Ummu Salamah radhiyallahu anha, sebab apa Nabi kahwin dengan dia? Kenapa? Dia berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dia ni bukan mula-mula Islam kena hentam kuat di Mekah dulu, dia hijrah dengan Abu Salamah ke Habasyah, ke Ethiopia, pergi sana. Lepas tu balik, hijrah ke Madinah. Nak hijrah ke Madinah tu tuan-tuan dan puan-puan, kaum dia mari tunggu tengah jalan. Tengah jalan nak keluar daripada Mekah. Mau nak gimana? Tiga beranak. Dia, Abu Salamah, anak dia Salamah. Tak pernah pergi. Berebut. Berebut Salamah ni sampai cabut tangan katanya. Anak-anak tak pernah. Jadi, Abu Salamah pergi. Tak kira. Ummu Salamah tunggu anak dia sini. Sehinggalah Allah Ta'ala bagi hantar mari. Kuris. Tengok Ummu Salamah ni. Pagi-pagi duduk tunggu tepi jalan. Nak pergi Madinah. Tak ada orang nak bawa. Keluarga tak benar. Akhir kali dia benarkan hijrah. Bila sampai di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceramah. Nabi kata mana-mana wanita yang kematian suami kena musibah, mana mati suami, di antara doa Nabi kita ajar, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ingat ke doa ni? Ya Allah, berilah pahala pada aku di atas musibah yang aku terima ni dan gantilah aku dengan lebih baik. Takdir Allah Subhanahu wa taala, suami dia Abu Salamah mati. Abu Salamah ni baik sangat orang. Kata orang suaminya sangat juh. Ummu Salamah bila baca hadis ni, ya Allah, berilah musibah, berilah pahala pada musibah yang tipu aku ni. Dia boleh kata, ganti aku lebih baik daripada Abu Salamah. Hai, dia kata siapa dia lah. Di Madinah ni orang lebih baik pada suami ni. Kau mati dah ni. Tapi oleh kerana Nabi suruh baca, dia baca juga. Selepas habis dia punya iddah tempoh dia, tengok ni. Pada bulan Jumadil Akhirah, tahun yang keempat, datang pinangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairan min. Ganti aku lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa dia mari minta dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada anak. Dia kata Rasulullah, minta maaf lah. Siapa dia lah nak tolak pinangan Nabi. Tapi oleh kerana saya ni anak, ada anak. Satu. So lagi, sifat saya ni cemburu sangat. Tak boleh ada isteri lain. Bahasa jenis cemburu kuat ni benak juga kita tak? Nabi SAW jawab, tak apa. Anak, kita pakat jaga. Hak cemburu, aku doa Allah Ta'ala hilangkan. Doa berapa? Itu kena mari jumpa mula. Itulah. Kalau boleh doa ni, jangan lari mula. Ni tak? Jangan duduk gurau lah. Tak ada. Nabi pun tak ajar-ajar. Tak aku ramah tunggu tu kereta orang ni, tak ajar doa. Jadi, Nabi SAW, jadi, Nabi kata, anak tak apalah, kita pakat jagalah, muka anak. Jadi anak dia nama Umar bin Abi Salamah, dialah yang jadi wali nikah mak dia. Bila
pada bulan Jumadil Akhirah tahun yang keempat. Ummu Salamah radhiyallahu meninggal pada bulan Syawal tahun 59. Dan yang menjadi yang solat jadi imam solat dia Abu Hurairah radhiyallahu. Nah itu sudah salah kita Ummu Salamah. Panjang cerita ni kalau nak sore-sore kita suruh Al-Fadhil tu ayam baca. Ada kitab menarik kitab Ummul Mukminin. Yang ketujuh, Nabi kita kahwin dengan Juwairiyah bintil Haris. Juwairiyah bintil Haris ni anak apa ni orang panggil ketua besar kabilah Bani Al-Mustalib. Anak ketua besar. Ayah dia, suami dia semua kena bunuh dalam peperangan dan dia jadi hamba. Jadi hamba. Juwairiyah. Jadi hamba kepada seorang sahabat. Jadi hamba kepada seorang sahabat. Mana dia pergi dia panggil apa ni? Kaedah dia nya bila orang ni orang pergi perang dia bagilah sahabat tu nama dia Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Jadi Juwairiyah ni tak sah jadi hamba. Muka anak orang besar, anak orang besar. Tak mau jadi hamba. Dalam Islam, mana-mana orang yang tak mau jadi hamba, dia panggil mukatab. Dia pergi jumpa dengan tokeh dia, tuan dia, minta nak tebus diri dia. Saya nak bayar, saya nak merdeka. Tuan nak berapa ribu? Ikutlah. Tokeh dia kata, bayar 10 ribu dirham ke, subuh lina ke. Bila dia bayar, dia lepas. Jadi Juwairiyah ni takdir Allah Taala. Dia mari rumah Nabi. Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tengok Juwairiyah mari, aku cemburu dia. Sebab Juwairiyah ni comel sangat. Siapa dia tengok, mesti kena. Hai, dia kata, mari pula dia ni, saudara lah. Rasulullah tengok, mesti nak. Biasalah, cemburu tu ada, tak usah duduk. Itulah. Bila dia mari, dia mari jumpa Nabi SAW. Dia pun ceritalah, dia ni hamba, musibah menimpa pada dia, ayah dia, suami dia semuanya, dia dibunuh dalam Bani Mustalib. Dan dia jatuh pada hamba kepada Thabit bin Qais. Sekarang ni dia nak minta merdeka, nak minta tolong Nabi bayar, beri bayaran untuk dia tebuhkan diri dia. Nabi jawab, "Fahal laki fi khairin min zalik?" Oh, nak merdeka. Bolehlah, Nabi kata. Nak ke tidak? Aku bagi tawaran lebih baik daripada tu. Oh, dia kata nak. "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Nak apa? Dia kata, "Aqdi kitabataki wa atazawwajuki." Aku bayar kamu punya harga hamba tadi kepada Thabit dan aku jadikan dia sebagai mah kahwin, aku kahwin dengan. Naklah, jawab dia, "Naam." Siapa tak nak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi kahwin dengan Juwairiyah. Baik. Juwairiyah ni ada satu hadis yang tuan-tuan selalu sebut pagi-pagi kita baca. Siapa dia ingat hadis ni? Sudah. Ni, muda-muda ramai ni. Hadis Juwairiyah. Nabi kita keluar daripada rumah dia. Pagi Juwairiyah duduk berzikir. Nabi balik cegah dah. Juwairiyah duduk situ lagi. Nabi bagi tahu kepada dia, "Aku baca lepas pada pisah tadi 4 kali 4 perkataan lebih baik daripada membaca pagi sampai tengah hari ni." Siapa dia ingat? Baca lah dengar ni. Bunyi ngong-ngong ya. Subhanallah bihamdihi. Sebut sikit. Dengar halal. Ada dakhalqi wa ridha nafsi wa zinata nafsi wa bidada kalimati. Nabi kata, aku baca ni lebih baik daripada membaca sepagi ni. Sebab itulah kata ulama hadis, kita terikat dengan bacaan Nabi lebih baik daripada kita duduk terikat dengan bacaan yang tidak mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalahnya hok tak mari daripada Nabi ni, dia punya power kuat. Siapa dia baca zikir ni, dah tak kering poket, tak kering ada duit dalam poket. Oh, bacalah kita. Takut pada hok Nabi aja tak tinggal. Hok orang lain aja sebab power ni ngepeng kuat. Maka pakat tinggal hak Nabi. Kita kata rugi tuan-tuan. Jangan tinggal hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Maka Nabi kahwin dengan Juwairiyah pada tahun yang kelima dan Juwairiyah meninggal wafat di Madinah pada tahun 56 pada bulan Rabiul Awal radhiyallahu anha. Yang kelapan,
kita pun habis dah. Tunggulah sikit. Yang ke-8, tazawwaja Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini Nabi kita kahwin bila? Pada tahun yang kelima hijrah juga, Allah Ta'ala kahwinkan dia. Bukan Nabi kahwin, Allah Ta'ala kahwinkan dia. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Nabi kahwin Zainab dengan Zaid. Pada tu orang lain pun suka juga jenis ambil nama suami isteri dekat-dekat huruf Z and Z ni dah. Zainab dengan Zaid nikah. Zainab orang bangsawan, keluarga mulia, Zaid hamba. Jadi Zainab ni orang panggil tak apa-apa nak, tak apa nak ngam lah, tak apa nak ngam. Sebab itulah kita hari ni ibu bapa ni, kalau anak tak say tu, tak say duk paksa lah zaman dah ni. Oi, lepas menikah seminggu, dia pergi cerai, dia pergi cerai atuk lelaki di mahkamah. Dia cerai atuk bini tu. Banyak dah berlaku kes. Letih tu email. Tu email kata Ina pun tak habis lagi. Dia boleh surat cerai-cerai lah. Dia kata apa. Oleh kerana Zainab ni tak berapa orang panggil kurang lah sebab dia tu. Hikmat Allah Ta'ala lah hikmatnya. Hikmatnya Allah Ta'ala nak batalkan satu sistem yang diguna oleh jahiliyah. Anak angkat dibin pada dia. Maka Zaid bin Muhammad. Sebab apa? Sebab anak angkat. Oh, Zaid bin Muhammad. Itu anak angkat. Jadi bila Zainab nikah dengan Zaid, maknanya Zainab ni menantu. Menantu dengan tok tua, boleh nikah tak boleh nikah? Tak boleh kahwin. Jadi bila Zaid, falamma qada Zaidun minha wataran, bila Zaid akhir kali terpaksa kena cerai dengan Zainab ni, orang panggil tak boleh lah. Maknanya tak ada jalan untuk perdamaian, Zaid cerah. Allah kata apa? Zawajnakaha, aku kahwinkan Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk nak membatalkan adat jahiliyah, anak angkat bukan anak. Tuan-tuan kena belajar ni. Ramai orang ambil anak angkat letak bank dia ni. Ada ke tak ada? Kalau kita kenal pun ramai. Nasihat suruh tukar semula ke bank ayuh, ai tak lirah. Banyak dah surat beranak lah, surat apa ni, gerai tanah lah, macam-macam benda tu. Kita kata jangan main. Orang yang ambil anak orang letak bank dia dosa besar. Bila nak taubat kalau tak tukar? Allah Ta'ala batalkan sistem anak angkat ni, maka Allah Ta'ala kahwinkan dia. Tuhan kata apa? Zawajnaka, aku kahwin, bukan mu nikah. Berat. Nabi paksa menerima hukuman apa ni, syariat berat. Oh, jahiliah gagal. Dia panggil apa ni, bising lah. Eh, nikah dengan nak tahu. Kalau salahnya ada anak angkat, tak. Mati suami dia, tok tua nak nikah kena bagi tahu. Eh, ni anak angkat saya ni. Ni bukan menantun, menantu angkat ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab bila cakap dengan isteri lain, dia kata apa? Dia kata, "Eh, mu ayah mu kahwin. Aku Allah zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat. Aku dikahwinkan oleh Allah daripada 7 lapis langit." Allah Ta'ala kahwin aku, bukannya ayah dia kahwin. Hadis dalam Bukhari. Dan dialah di antara orang yang awal juga meninggal selepas Nabi wafat. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Nabi kata apa? Kan Nabi waktu nak wafat, Fatimah mari menangis sedih. Lepas tu Fatimah pergi sekejap, mari pula jumpa Nabi, senyum. Pelik. Tadi sedih ni senyum. Jadi orang tanya, "Fatimah, kenapa begini? Sekali sedih sekali senyum ni kenapa?" Fatimah tak dia bagi tahu rahsia Nabi. Bila Nabi wafat, barulah isteri Nabi tanya, "Fatimah, Nabi tak ada dah. Tak ada rahsia dah. Apa sebab?" Oh, dia kata, "Sebab yang pertama Nabi beritahu dia ni sakit nak wafat, aku menangis." Lepas tu tiba-tiba senyum tu, Nabi beritahu sallallahu alaihi wasallam, "Fatimah, anak yang pertama akan ikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas habis wafat." Itu anak. Adapun isteri, Nabi kata apa? "Asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yada." Orang yang paling cepat ikut aku mati, orang yang panjang tangan. Jadi dia mau ukur tangan, pakai ukur tangan. Tangan siapa panjang? Rupanya bukan panjang tangan itu, panjang sungguh. Panjang sungguh, tak comel lah pula. Jadi galuh gitu. Jadi Zainab ni radhiyallahu anha,
li'annaha ta'malu biyadiha wa tasaddaq. Ya khijo cari rezeki sedekah. Mana orang tangan panjang ni dalam bahasa Arab orang banyak sedekah. Fak kita ni kalau tangan panjang lain pula. Apa tu istilah ni jangan guna kok. Jangan pakai tak tu kalu. Oh, tangan panjang. Lah, bahasa Melayu kalau tangan panjang curi. Bahasa Arab tangan panjang kalau apa ni? Bagi sedekah. Jadi Zainab lah di antara yang terawak wafat. Baik, yang kesembilan, tazawwaja Ummu Habibah, nama dia Ramlah binti Abi Sufyan. Bila menikah, Ramlah ni pergi ke Habasyah. Habasyah, Ethiopia, lari daripada ayah dia dengan suami dia. Siapa-siapa di sana, suami dia mati di Habasyah. Wafat di Habasyah. Bila mati, siapa khabarkan Nabi SAW? Nabi hantar wakil peminangan. Siapa dia jawapinnya dia? An-Najasyi, Raja Habasyah. Nabi kata Najasyi, pinang Zainab, apa ni maaf, Ummu Habibah, Ramlah ni untuk Nabi SAW. Wa amharhan Najasyi min indihi. Jadi, Najasyi pun beri 400 dinar. 400 dinar. Dari Raja Najasyi bagi ke Ummu Habibah sebagai mahkawin. Allahu Akbar. Jadi itu dia panggil Ummu Habibah. Nabi kita SAW kahwin dengan dia. Yang itu pada tahunnya apa? Tahun yang ketujuh daripada hijrah. Tahun yang ketujuh hijrah. Nah, tuan-tuan ingatlah tahun yang ketujuh ni banyak cerita. Banyak-banyak peristiwa. Berlakunya perjanjian Hudaybiyah tahun yang ke-6. Yang ketujuh Nabi kita pergi ke Khaybar. Tahun yang ke-8 Nabi kita masuk Mekah. Maknanya waktu Nabi Abu Sufyan mari nak lawan Nabi tu, Nabi sudah jadi natu dia. Abu Sufyan panglima, itu ketua Quraisy. Mati dia. Dan Ummu Habibah ni, Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, dia meninggal pada tahun 42 Hijriah. Siapa dia ingat? Ana selalu ceramah kempen projek Mega Mampu Milik. Ingat kata ingat. Tahun lepas ceramah dah sini. Projek Mega ni tak tinggal-tinggal ada kita ni pas mati dah. Kempen. Siapa dia ingat? Ingat ustaz. Ada setengah orang kalau tanya, ingat ustaz? Siapa dia ingat? Ustaz ingat, dia tak ingat juga. Kan hadis yang Nabi sebut, Ummu Habibah riwayat, Nabi selalu bagi tahu siapa dia solat 12 rakaat satu hari satu malam. Solat sunat rawatib boleh pahala ke apa? Baitun fil jannah, mahliga dalam syurga. Dia riwayat. Ummu Habibah kata apa? Semenjak aku dengar hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak pernah tinggal. Mataraktuhun, aku tak pernah tinggal 12 rakaat satu hari satu malam. Tuan-tuan jangan tinggal lah. Dah. Insya-Allah kata. Baik, yang ke-10. Cepat pula, laju pula awal cerita sedap ni dah. Yang ke-10, Nabi kita kahwin dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah binti Huyai ini bila Nabi kahwin dalam selepas peperangan Khaybar tahun yang ketujuh. Nabi kita pergi Khaybar, tawan kubu Yahudi tahun yang ketujuh. Maka tiba-tiba Safiyah ni, anak kepada Huyai, bapak dia dibunuh. Ketua Yahudi dibunuh di Khaybar, anak dia jadi tawanan. Jadi tawanan. Bila jadi tawanan, menjadi rebutanlah para sahabat nak kepada anak orang besar ni. Safiyah ni pula orangnya comel. Jadi para sahabat duk mikir, ai, tak boleh beri ke orang lain ni. Hak layak untuk ambil Safiyah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang cerita Safiyah ni. Kita cerita semula lah. InsyaAllah tahun depan ni nak pergi umrah, nak berasa nak bawa jemaah pergi ke Khaybar sekali. Pasal nak cerita macam mana Safiyah kena tampar ke suami dia. Dia mimpi. Dia mimpi bulan jatuh atas riba. Suami dia berpeng selalu. Oh, ni ingat ke Muhammad ni. Rupa-rupanya sungguh nak jadi bulan jatuh atas riba sungguh. Maka dia kahwin pada tahun yang ketujuh hijrah. Dan wama balagat umur dia pada masa itu 27 tahun. 26 tahun lebih baru. Muda lagi. Dan Nabi kita buat kenduri macam-macam cerita. Dia meninggal pada tahun 52 Hijriah. Safiyah ni panjang cerita lah. Bila, iyalah,
maklum sajalah anak Yahudi. Dia duduk ramai-ramai dengan madu dia tu, adalah madu hok ngosek sikit. Oh, ya bintil Yahud. Eh, anak Yahudi. Dia pun teriak, menangis. Bila Nabi tengok, kenapa menangis? Dia kata, ada orang kata kita anak Yahudi. Macam kita lah, mu'alah kan. Anak Cina atau anak Siam, begitulah. Tapi, anak Yahudi sungguh, tidak kata bohong. Maka Nabi kita SAW beritahu, mun jangan bimbang. Mun ni cucu Nabi. Dia mari zuriat. Zuriat Nabi Harun AS. Mana susu galuh dia tu, pergi ke Nabi Harun. Ah, cakap, aku ni cucu Nabi. Dan mun nak lau, ada. Jadi, akhir-akhir itu cerita Sofiyah. Cerita dia panjang. Baik. Yang ke-11, Nabi kita kahwin dengan Maimunah bintil Haris Al-Hilaliyah. Mak saudara Ibnu Abbas. Sebab tu Ibnu Abbas lalu pergi tidur rumah Nabi. Dia pergi tidur rumah makcik dia, rumah mak saudara dia ni. Nabi kita kahwin dengan Maimunah pada bulan Zulqaidah tahun yang ke-7. Ketika Nabi nak pergi buat umrah, dia panggil Umratul Qadiyah. Umrah hak kurih bagi visa 3 hari tu, cerita dia. Jadi Nabi kata hantar kepada Abbas. Abbas, aku nak Maimunah ni, anak saudara Abbas. Maka Abbas pun dia beri kahwinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nikah di mana? Di nama dia di tempat dengan Sarif di Mekah sekarang ni. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, nak pergi Madinah dengan bas dari Mekah lebih ke 20 km kita pergi, lepas pada Masjid Tan'i ada kubur dia situ. Tanya dia babah, mana kubur Maimunah? Dia ketunjuk ni. Lah ni pun masih ada kubur. Kata ulama dia nikah situ, dia mati pun situ. Radhiyallahu anha. Inilah wanita yang terakhir yang Nabi kita kahwin, akhiru mar'atin tazawwajaha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Baik. Analisa. Tak leh masuk pada. Analisa dianya, Nabi kahwin dengan siapa? Saudah Ummu Habibah, Ummu Salamah, Maimunah binti Maimunah dan Zainab binti Al-Harith. Semua ni janda. Kenapa? Sebab Nabi nak ambil, nak beri orang panggil sokongan. Ada tempat bergantung setelah suami dia sudah tidak ada. Suami ni mati syahid, mati dalam perjuangan, mati dalam hijrah. Maknanya orang yang ada jasa, ada perjuangan dalam Islam, maka Nabi kita ambil radhiyallahu anhu. 5. Yang ke-6, Zainab binti Jahsin. Kenapa Nabi kita ambil Zainab binti Jahsin? Bukan Nabi kahwin, zawajna kah, Allah kahwin. Allah yang kahwin, bukan Nabi menikah dengan dia. Maknanya Allah Taala kahwinkan Nabi dengan dia. Dengan apa ni? Untuk apa? Untuk nak membatalkan suatu adat jahiliah, orang anak angkat bukan anak. Sama masalah. Berapa dah kita? 6 dah. Hafsah dengan Aisyah pula, kenapa? Hafsah dengan Aisyah, please. Sebab nak ambil dua sahabat besar jadi mertua. Adapun Osman, nantu dua kali, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Ali menantu dengan Fatimah. Jadi itulah sepatutnya kita ni para jemaah sekalian, kita kena cari juga dalam perjuangan kita ni, kena ada mertua menantu supaya perjuangan kita tu lebih, orang panggil lebih rapat. Ini kena cari, orang panggil biar dekat-dekat perempuan kita ni, biar ada. Ni anak, kita ada anak perempuan. Comel kau, comel. Bapa tak pergi ustaz tu. Takut pergi cari timba. Orang main pun air dah kan ni, tak ada pergi-pergi dah kan ni. Nah. Ha. Ada lagi kau masyarakat kapur kalau kita pergi pindah, hak laki jadi orang gagi, ada lagi? Tak jadi mana orang ni. Lalu ni orang jumpa aku dalam Facebook, aku dalam TikTok. Hai, tak ada apa kita. Baiklah. Analisa. Dua orang lagi analisa ni. Siapa dia? Safiyah dengan Juwairiyah. Sebab apa Nabi kahwin? Ha. Jabran liqulubihin. Allah tak, Nabi kita nak tenangkan hati dua orang ni. Sebab apa? Dua-dua suami mereka, keluarga mereka dibunuh dalam peperangan. Maka Nabi kita ambil letak dia rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Safiyah dan Juwairiyah. Alhamdulillah. Jadi semua itu Allah, jadi ulaika jami'an alin nabi,
semua tu termasuk dalam keturunan Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Inilah kedudukan yang kita kena belajar. Maka para jemaah sekalian, tujuan kita buat analisa ni untuk apa? Supaya kalau dengar-dengar orang cakap Nabi kahwin ni kerana nafsu lah, kerana tu, kerana ni, kita kata mengarut lah. Tengok dengar tak ni? Hak nak anak dara Aisyah seorang. Hak lain tu suami meninggal, suami mati, mati dalam perjuangan, mati kena bunuh. Jadi kita kata itulah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah buku yang menarik, nama dia Syubhat Haula Ta'addudi Zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kekeliruan yang disebut tentang isteri poligami Nabi. Cuma tercari, ada saya tengok ada buku ni ada terjemah di Malaysia. Menarik, cuba cari. Kita baca baru kita nampak. Ni pun sebahagian daripada jawapan malam ni. Tuan-tuan rasa tenang tak tenang? Kalau orang mari kata huduhkan Nabi, berasa boleh jawab ke tak jawab? Boleh tak? Dia kata senang ya, jawab dia ni. Itu orang tidak panggil jawab atau orang panggil kerah, kerah lengeng lah kata. Bahasa kakak ni, tak sedap tunjuk kedabal lah. Kita ada ilmu, kita jawab dengan ilmu. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Ikutlah ke. Allahumma inna nushiduka ala mahabbatihim wa nu'ahiduka ala nusratihim wa zabbi anhum wa an nazkura manaqibahum. Ya Allah, kami saksilah ya Allah bahawa kami semua mencintai keluarga Nabi. Kami berjanji untuk membela mereka sekiranya mereka dihina dan mempertahankan kedudukan mereka, dan kami akan sentiasa menyebut tentang kebaikan mereka. Wa nas'alullah ta'ala yuhaqqiqana bi mahabbatihim wa mawaddatihim. Ya Allah, dengan kami mencintai keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi, ummahatil mukminin, maka cintalah, masuklah kami ke dalam golongan hamba-hamba yang kau cintai, dan layakkanlah kami untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.